Nah, berjumpa lagi bersama Atuk Dalang. Kemarin tuh banyak yang request apa setup pancing untuk ini ya, Senkrek. Senkrek itu kalau kalian sudah level 30 itu kebuka ya. Kebukanya di level 30 dan ini berbagai jenis ikannya. Ini berbagai jenis ikannya. Jadi, ikan yang paling gampang didapat di sini itu adalah ini. Northair Pike. Ini tuh nangkapnya tuh paling gampang, itu beratnya sampai berapa ini ya? Sampai 25 kilo untuk beratnya. Jadi kalau kalian baru naik ke level 30 terus level 30 kan baru ini yang kebuka tuh ya 30. Nah, ini kalau untuk questingan yang kebuka 10,5 dragnya. Kalau yang untuk apa ini ya? Pelampung ya. Yang untuk float 11,5. Jadi kita coba pakai ini apakah kira-kira kuat. Oke. Jadi untuk ininya, untuk pancingnya, jadi kita beli ini dulu apakah kuat yang 10 kilo. Ini 39 kilo, ini 11 kilo. Oke. Jadi di situ pakai pakai dasaran bisa, pancing float juga bisa. Ini 11 ya. Ini 9. Jadi di sini saya beli yang ini aja ya. Yang apa namanya? Yang pelampung 2, aku beli itu 2. Kita tes aja dulu ini 2. Oke, ini berapa tadi? 11. Oh, enggak, ini salah beli saya. Tunggu. Kita buang dulu. Oh, ya salah beli. Yang ini kan udah kita beli nih. Yang ini, jadi beli yang ini lagi 2. Coba beli 2. Astaga, ini kalau malam pingnya jelek banget, tinggi pingnya. Kita beli 2, habis itu kita beli reel yang 9 kilo sama yang 11 kilo. Kita beli reel yang 9 kilo sama yang 11 kilo ya. Dia. Oke, ini ada yang 10 kilo ya. Oke, kita beli ini aja 4 ya. 1 2 3 4. Oke, sudah 4. Kita beli benangnya lagi. Benangnya yang 10 kilo juga sama. Aduh. Benangnya yang 10 kilo. 10 kilo. Mana yang 10 kilo ya? Ini 8,6, ini 9. Oke, untuk yang 10 kilo belum ada, itu kebukanya di level 31. Jadi kalau kalian level 30, kalian beli yang 9,1 aja. Jadi untuk rel, untuk benangnya saya beli yang ini aja. Ini panjangnya berapa tadi deh ya? Ini panjangnya 150. Berarti saya beli 2 aja. Untuk titanium leadernya saya beli yang ini. Ini dapat berapa ini ya? Coba kita beli satu aja dulu. Ini yang tesnya 9 kilo ya. Ini tesnya 9 kilo. Oke, jika sudah mari kita pasang. Oke, kita pasang reelnya semua. Sudah, habis itu kita pasang benangnya. Benangnya tadi mana ya? Benangnya mana sih benangnya? Oh, ini. Oh, benangnya kurang ini. 150 ini cukup, cukup, cukup. Oke, untuk pemberatnya atau sinker di sini 85 sampai 170. Jadi saya pasang yang 100 saja ya. Yang 100 punya nggak yang 100? Oh, enggak, saya enggak punya yang 100, jadi saya beli dulu yang 100. Sinkernya kita beli di sini, terminal entekel,
tapi jaringannya sangat menyebalkan ya. Ini bukan jaringan sih, sebenarnya jaringanku bagus, cuman ya itu kita beli SIM card-nya yang, oh yang ini ada, saya punya. Ini juga ada, ada nggak ya? Ini ada di home. Oh ini ada satu. Yang ini di backpack ini ada 150. Oke sudah. Ini yang pancing dasaran ya. Ini yang pancing dasaran. Kita pasang titanium leader. Titanium leader letaknya di sini. Yang 9 kilo tadi udah. Oh yang ini belum selesai. Oh bukan, mana ya? Oh ini. Ini 9 kilo. Untuk pancingan di situ saya memakai ukuran 8. Saya pakai barbell hook ya. Barbell hook ukuran 8. Gak tahu kebesaran atau kekecilan, tapi kita tes aja dulu. Tapi saya juga bawa nomor 6. Seandainya susah dapat, saya akan ganti. Untuk umpan saya menggunakan large minnow. Large minnow. Terus ini alarm atau bell. Bellnya terletak di situ, di sini ya. Oke, untuk bellnya udah. Ini yang pancing dasaran tadi, ya pancing dasaran yang float tadi, pelampung. Kita pasang pelampungnya. Oh, jadi saya nggak punya pelampung yang kecil, adanya besar aja nggak apa-apa. Saya pakai yang ini aja nih. Ini satu. Pakai slider aja. Terus ini titanium leader. Titanium leadernya ini. Oh, berarti tadi beli titanium leadernya dapat 5 ya, beli satu plastik isinya 5, satu plastik. Yang di sini saya pakai, coba saya pakai mata kailnya yang ukuran 6. Yang tadi kan 8 tuh, untuk di sini saya coba yang 6. Oke, sudah. Ini ukuran 6. Saya masih pakai large mino. Di situ tuh pakai sinar juga bisa ya, pakai sinar bisa. Cuman menurut saya sih lebih gacor yang ini. Terus untuk mendapatkan unik atau trofi itu lebih gampang sih menurut saya. Oke, itu aja sih yang saya pakai di sini. Terus untuk umpannya sinar, untuk di situ capnet ya, beli aja yang beli yang 90 kilo biar kalian nggak bolak-balik nanti. Oke, kita langsung ke lisensi koreknya. Kita beli lisensinya yang apa ini ya, yang kanan. Terus lagi ada diskon ongkos travel tuh 1 hari 2.000. Iya ya, 1 day 2.000. Apa ini ya? Oh ini 9.800 jadi 7.850. Oke, nggak apa-apa. Ya, untuk aku lupa bawa castingan ya. Untuk castingannya aku lupa bawa. Jadi untuk di sini itu mancingnya pagi ya. Kalau pagi itu dia tuh gacor banget tuh kalau pagi-pagi. Oke, untuk spotnya kita di ujung. Tuh lagi dapat unik dia. Oke, kita ambil spotnya yang bagian ujung. Duh, kok lama amat ya nyampingnya. Nah, jadi untuk di ujung itu tuh apa namanya? Ya, di situ tuh para pemancing berkumpul gitu. Ya, karena di sini ramai banget, mungkin saya akan ganti ke private room ya, soalnya ping saya tinggi. Untuk pingnya sekarang itu, oh enggak, pingnya udah turun, nggak apa-apa di situ aja. Tapi kalau rame sih pengen ganti sih. Soalnya sempit di situ kalau rame. Nah, ada dua orang tuh. Ada mang mancing juga, ada pengen hiu. Oke, untuk itunya kita taruh di sini saja. Kita pasang stand dulu, kebetulan saya sudah punya standnya yang 4 ya. Oke, kita pasang stand. Bismillah, lemparan pertama dulu. Kita coba yang float. Kalau untuk float jangan lupa diatur ininya ya. Ininya kita naikin. Kita naikin. Jangan sampai lupa naikin pelampungnya.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Lemparan pertama, nggak usah jauh-jauh di situ aja. Baru satu. Ini yang kedua, lemparan kedua. Ini lemparan yang ketiga. Kita coba apakah kuat pakai yang 9 kilo tadi ya, 9 sama 10 sama 11. Oke, sudah. Nah, jadi di sini tuh kalian bisa castingan juga kalau bawa castingan. Ini saya udah bawa castingan enggak ya? Ada saya bawa castingan, tapi castingan saya tuh gede. Jadi kalau saya dapat ikan, trofinya bakal minus. Tapi nggak apa-apa, saya ingin tetap casting, nyoba casting dulu di sini pakai major popper yang 42 gram. Oke, sudah bunyi yang nomor 3. Kita coba tes angkat dulu. Ini karena reel baru, jadi kalian harus tambah dragnya ya. Oke, ini pancing yang 11 kilo tadi. Oke, langsung dapat trofi 8 kilo, masih diangkat dengan gampang ya. Oke, kita lempar lagi nih. Nah, berarti kayaknya bisa tuh setup 2, setup 9 kilo. Nggak terlalu susah sih ngangkatnya tadi tuh. Di sini tuh pakai walker juga enak sih biasanya. Oke, umpan kita dimakan, dapat tuh. Pakai popper. Oh, trofi lagi yang nomor 3 dapat lagi tuh. Nah, itu. Oke, ini 3 kilo doang ya, 3 kilo doang. Berarti ini pakai yang hook 8 ya. Hook 8 bisa bisa di sini pakai hook 8 dimakan kok. Tuh yang sebelah dapat ikan tuh. Lumayan gede kayaknya. Sampai melengkung. Ya, daripada bengong kan, ya kalau bawa castingan ya mending castingan aja dulu daripada bengong. Ya, malah lewat situ ikannya. Ya, nyangkut. Oke, kita ulang lagi. Jadi saran saya kalau kalian tuh pancingnya apa namanya? Kalau levelnya udah kebuka yang lebih tinggi itu kan. Nah, di situ kan juga udah kebuka tuh pancingan lain ya, naikin aja dragnya sama ganti jorannya yang lebih besar gitu, yang lebih kuat gitu kan. Jadi di sini tuh berat ikannya bervariasi ya. Ya, nomor 3 lagi. Nomor 3 gacor banget ya. Tuh, bunyi lagi kan. Nah, ini berat ini kayaknya. Oke, kita fokus ke narik ini aja dulu. Kalau diambil dua-duanya nanti malah boncos. Siapa tahu yang ini unik kan. Terus 9. Oke, dapat unik.
Ya, yang ini lepas. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe kalau kalian senang. Jadi, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke, terima kasih.